poin. Oke, di double poin ini sama seperti tadi, di salah satu jawaban akan ada suara ini. Hey. Kata kejutan lagi, kali ini bukan 1 juta, tapi 2 juta rupiah. Bukan itu saja, di sini pun saya punya tambahan hadiah, yaitu 3 juta rupiah. Ini adalah lucky number ya. Lucky number ini akan diberikan jika peserta bisa menjawab dan juga bisa menebak ada di urutan keberapakah jawabannya tersebut. Untuk itu kita akan bermain dengan Leon, Andri, Majirban. Andri, Leon, oke. Siap ya? Siap. Fokus, 3 juta. Waduh, waduh, drummer mah beda. 3 juta saya berikan jika kamu bisa nebak dengan cepat dan sebutkan nomor berapa. Siap ya? Oke. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Di dalam film, kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Apa? Baca buku. Baca buku. Yap. Ada di nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Karena aku anak keempat, jadi aku pilih nomor 3. Gak nyambung dong. Oh, gak nyambung. Aku anak keempat itu pilihnya 5. Bukan 2. Bukan. Nomor berapa? 3. 3. Jadi gak bagus-bagus banget, tapi gak jelek-jelek banget juga. Nomor 3. Yes. Jika jawabannya sampai bulan baca buku ada di urutan nomor 3, kamu dapat 3 juta rupiah. Oke. Siap? Siap. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak ya? Ada gak? Baca buku? Ada. Baca buku. Ah, sayang sekali kesempatan dapat 3 juta hilang. Masuk lagi. Leon, suka nonton film dong? Iya. Yeah. Kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Foto. Foto. Makanya pas sudah nyampe, ada Beto. Foto Kang, foto, foto. Si Beto ya, tukang foto dan di dia, bulan. Dan dia di sana. Foto ya, foto. Ya. Dokumentasi. Dokumentasi. Survei membuktikan. Andri sayang. Yaudah gak apa-apa. Armada mau main atau lempar? Main atau lempar? Iya. Ya apa? Ya main. 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 Oke, okay, kita main lagi dengan Armada. Terima kasih Andri. Ayo. Ini berhayal aja. Berhayal atau pernah nonton film tentang astronot yang terbang ke bulan. Yang dilakukan sama astronot itu apa saja? Gampang. Salah satunya udah memotret. Oke? Okay? Dit, pernah nonton filmnya? Enggak sih. Ya udah, ngayal deh. Ngayal aja. Dalam film, kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Berjalan di tanahnya. Iya. Di itu. Berjalan. Itu pasti pertama. Jalan-jalan gitu kan? Berjalan. Iya, jalan. Layak. Iya. Di film ini ya, di film. Di film. Ya. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak sih? Ada. Ada dong. Ada. Ayo, 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 ayo. Ada. Ada. Berjalan atau terbang gitu ya. Oke. Okay. Padahal filmnya nggak pernah gua tonton. Tapi kan bisa berhayal. Bisa berhayal. Berhayal, oke. Okay. Naru. Nih, kalau cewek itu harus ditunjukin duit, 2 juta. Lupa langsung. Ini ada di nomor 1, 2, atau 3. Tersembunyi di sana. Siap, Naru. Sapu bersih ya, yang lainnya berpikir. Dalam film, kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan?
menancapkan bendera. Oh iya, menancapkan bendera. Di nancap. Wah, iya. Ada di film seperti itu ya? Ada. Survei membuktikan. Ada. Tapi nggak tahu di survei ada atau enggak. Di nomor 2 ataupun 3 ditambah kalau sapu bersih tambah 2 juta lagi ada 4 juta rupiah. Ayo gini doang 4 juta gampang. Tau siapa tau? Siap. Dalam film bayangkan kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Lihat bumi. Iya di bumi lihat bulan. Ah. Di bulan lihat bumi. Ya. Lihat bumi ya. Siap. Survei membuktikan ada. Ayo. Lebih berhalusinasi lagi aja. Kira-kira. Kalau gue jadi astronot nyampe ke bulan ngapain ya? Oke. Okay. Siap ya? Diskusi? Enggak. Gue boleh tanya bini gue enggak sih? Apa? Ada istrinya. Oh, masih baik-baik aja ya? Bulan depan mau lahiran. Oh iya, Monica sini. Ada gak apa-apa sini. Monica lagi hamil, berapa bulan. Sini. Cantik banget. Iya. Bentar aku ambil mic dulu, bentar. Lagi hamil. Iya, alhamdulillah. Berapa bulan? 8. 8 bulan? 8 bulan. Laki-laki, perempuan, bentar aku tebak. Perempuan. Bener ya? Laki-laki. Beneran? Laki-laki. Ini anak berapa sih? Ketiga. Ketiga. Yang pertama? Laki-laki. Yang kedua? Laki-laki. Alhamdulillah laki-laki. Berarti pabrik belum tutup ya? Belum. Oke. Kita harus produksi terus. Iya, serikasinya insya Allah. Kamu bersama saya di sini dulu. Zal. Ya. Dalam film, kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Benerin pesawat. Iya. Lu lihat Armageddon deh. Iya, Armageddon. Kan rusak, ada yang copot. Rusak, ada yang copot. Benerin pesawat. Begitu gitu juga. Iya. Oke. Okay. Menurut sang istri, jawaban suami ada atau tidak? Jangan di roasting dong suami. Menurut kamu? Ada dong sayang, ada dong. Gak ada ya, ada gak? Gak yakin sih sebenarnya tapi berarti, bismillah. Sebetulnya gak yakin, karena suami memutuskan itu didukung. Kata istrinya gak ada, kata suaminya ada. Tadi gue yakin loh, kok jadi gak yakin ya? Survei, bismillah ya Allah. Membuktikan. Ada. Zal kayaknya istri lu aja deh yang main di sini. Iya kayaknya. Berarti tebakanmu benar. Terima kasih. Kita doakan lahirnya lancar ya. Amin. Mereka terima kasih. Oke. Okay. Amin. Ya saya. Makasih ya Mika ya. Oke. Okay. Bener. Apa sih udah sini orang lagi hamil juga. Berarti insting istri lu benar. Tidak ada. Dan Geisha saatnya diskusi. Ayo. Kita juga ya. Jangan. Nilai 94 nih lebih tinggi dari 51 tadi yang dikumpulkan. Ini pun bisa direbut. Siap, Leon. Siap. Dalam film, kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Makan dan minum. Makan dan minum. Karena ada makanan khusus ya. Iya.
cuma sekali makan tahan. Tahan. Iya, iya. Oh. Ada di film? Iya di film. Ada di film? Ada. 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 Harus ada. Harus. Iya. Tapi harus di survei ada nggak? Ada. Survei membuktikan. Curi poin nggak apa-apa, ini harus harus jadi, harus jadi, harus bisa. Bismillah. Liv, dalam film kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Meneliti. Meneliti. Iya, ngapain ke bulan cuma buat foto-foto? Iya, meneliti. Nard, dalam film kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Berkomunikasi. Berkomunikasi. Sudah makan belum? Ya, betul. Dan dalam film kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Menerbangkan pesawat. Menerbangkan pesawat. Hah, hah. Bukan dong. Oh bukan itu. Jadi pilot, jadi pilot. Oh bukan itu. Jauh-jauh ke bulan. Kali aja nyampe ke bumi. Dri, yep. Dalam film kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Berkomunikasi. Berkomunikasi. Ada dua orang menyebutkan berkomunikasi. Ada yang menerbangkan pesawat, ada yang meneliti. Regina, okay. Jangan dilihat berapa orang yang memilih jawaban tersebut. Pilih yang mana masuk akal. Okay? Atau kamu punya jawaban sendiri, siap? Siap. Selain berjalan atau terbang, memotret dan tancapkan bendera. Dalam film, kegiatan apa saja yang astronot lakukan di bulan? Berkomunikasi. 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 Pas nyampe langsung pasti kan? Ya. Nyampe berkomunikasi dengan bumi. Yang di bumi, yang di bumi. Kita sudah sampai selamat kopi ganti. Ya kijang satu sudah sampai juga. Kalau itu ada, 94 untuk kalian. Ada. Mudah-mudahan itu kata kejutan. Amin. Kalau itu tidak ada, 94 ditambahkan ke 51 untuk Armada. Ada. Survei membuktikan. Kita lihat nomor tiganya dulu ya, nomor tiga yang belum terbuka adalah Liv. Padahal itu kata kejutan ada 2 juta. Berarti Alif sudah 2 kali. Tadi jawab berbohong, merayu sebetulnya ada. Sekarang meneliti nggak yang itu ada masalah apa mas Alif? Baik-baik aja kan sama Alif kan? Baik-baik. Iya, di sini baik. Aduh Liv, sayang banget 2 kali loh. Wah banget loh. Kita lihat nomor 2-nya adalah... menjelajah. Kalau itu kan cuma jalan doang. Itu menjelajah terus gitu berkeliling. Melihat-lihat dan sebagainya. Sayang sekali Regina. Kita lihat.